mereka akan ambil dari beberapa perusahaan strategic partner untuk membantu. Nah, nanti kalau di logistik Bapak kenal ada yang namanya 2PL, 3PL, 4PL. Kalau 2PL itu Pak, biasanya yang dia hanya bantu Bapak di satu nih, tracking aja. Jadi misalnya Bapak punya distribusi, punya customer 10, tapi punya truk hanya 2, yang 8 Bapak panggil perusahaan-perusahaan tracking, bantuin dong saya buat delivery barang. Itu 2PL. Kalau 3PL, Bapak mulai meminta pihak ketiga untuk membantu warehouse-nya Bapak, distribusinya Bapak, kemudian customer clearance-nya mulai Bapak outsourcing. Kalau 4PL, Bapak hanya nunjuk 1-2 perusahaan untuk dia manage semua. Dan itu belum tentu warehouse-nya dia, belum tentu truck-nya dia. Nah, kalau kami ini sekarang sudah ada di 3PL dan 4PL, Pak. Jadi ada customer kami yang memang servisnya hanya berkisar di 3PL atau bahkan sudah all logistik prosesnya diserahkan ke kita. Itu sekarang ini proses itu yang kami alami. Kemudian ini adalah hal yang paling penting yang perlu ditanyakan pada saat Bapak sudah mulai masuk ke supply chain. Seberapa cost effective, service oriented, dan flexible strateginya. Ini untuk menjawab kebutuhan dari pelanggan Bapak-Bapak yang demand-nya akan mulai berubah. Dulu yang namanya visibility, selama orang tahu udah nyampe di pelabuhan udah cukup. Sekarang, 5 menit lagi ada di mana, 1 jam lagi ada di mana, itu menjadi sangat penting. Karena semua perubahan yang terjadi, risiko-risiko yang terjadi itu kita maunya semakin mengecil. Kalau kita tahu adanya risiko semakin cepat, itu akan mengurangi tingkat delay yang akan terjadi di dalam rangkaian supply chain kita. Perubahan strategi bisa dilakukan dengan lebih baik pada saat kita tahu ada disruptions di dalam prosesnya. Tadi yang disampaikan Pak Nyoman sebenarnya online, Pak. Kalau kami di distribusi ngelihatnya balancing ini. Bagaimana cost-nya bisa efisien, tapi service level-nya tetap baik. Ini kadang-kadang orang melihatnya hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita suka bilang biaya logistiknya mahal. Orang itu selalu melihat biaya logistik, biaya pengangkutan. Padahal di dalam total cost logistik itu banyak sekali biaya-biaya lain yang sebenarnya di luar biaya pengangkutan yang sebenarnya menjadi waste. Dan itu menjadi kontrolnya perusahaannya Bapak. Dan kita nanti melihatnya, oh kalau pakai perusahaan distribusi ini, logistik ini mahal. Padahal biaya yang timbul karena mahal itu kontrolnya ada di Bapak, bukan ada di transporternya. Itu bisa sering terjadi. Komunikasi antara Bapak Ibu ke perusahaan suppliernya nggak jelas. Nanti begitu masuk barangnya, invoice-nya, invoice-nya nggak clear. Otomatis barang ketahan di pelabuhan. Begitu ketahan di pelabuhan, demurrage-nya, storage-nya tinggi. Secara P&L, di tempat Bapak akan munculnya total biaya logistik mahal. Padahal ada kendala-kendala yang itu sebenarnya bisa menjadi kontrol dari perusahaan, bukan dari logistik transporternya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang Bapak harus hati-hati pada saat ngelihat total cost yang timbul di Bapak. Apakah ini memang controllable atau tidak? Kadang-kadang kita ini ya Pak, ada masalah aja di dalam proses distribusi. Wah ini udah berarti biayanya. Padahal ada hal yang disebabkan, bisa tidak disebabkan di proses distribusi. Tapi dia akan timbul masalahnya di dalam titik distribusi. Kami punya pengalaman, masuk ke satu perusahaan, cost-nya dia per revenue ton waktu itu $40, dia set di tender. Berarti kalau perusahaan Bapak Ibu udah set OM-nya $40 per revenue ton, cost-nya Bapak pasti lebih tinggi sebenarnya kan? Misalnya jadi 41-42, karena open tender harusnya cost-nya lebih turun supaya dapat perusahaan outsourcing-nya yang lebih baik. Kami masuk Pak, di hari pertama, minggu pertama, tahun pertama, itu kami langsung 37, lebih murah lagi. Padahal kami belum melakukan apa-apa. Lebih gilanya lagi, dalam 3 tahun kami bisa turun sampai 32 revenue per tahun. Hanya tidak dengan menurunkan biaya service yang kami charge, tapi menghilangkan waste dari titik-titik tersebut. Oh ternyata ini antara procurement dan operationnya gak ngobrol. Oh ini antara nanti salesnya sama supply chainnya nggak ngobrol. Kita coba urai simpul-simpul itu. Dan ternyata itu bisa dilakukan.
Jadi kita bisa bantu customer kita efisiensi hampir sampai 30%, 40%. Itu pernah terjadi. Jadi kalau tadi yang Pak Saka sampaikan, supply chain is about managing communications, transparency of information. Itu benar. Kemudian distribusi network itu, kalau kita sekarang Bapak mau kirim barang dari Jakarta langsung ke Papua itu pasti mahal. Dan Bapak maunya cepat, waktunya harus sekian hari. Padahal uncertainty-nya tinggi. Strateginya akan bagaimana? Hub and spoke, penentuan di mana kita harus taruh, kita punya distribution center atau warehouse-warehouse tempat kita taruh barang yang semakin mendekat ke customer, itu menjadi poin yang sangat penting. All the way satu kali dari Jakarta ke Papua itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, Pak. Yang namanya kapal laut itu ada yang di beberapa rute dia modelnya kayak ojek. Rencananya Jakarta Surabaya Sorong, di tengah-tengah dipanggil ke Jayapura dulu ada barang, misalnya dia bisa belok dulu ke Jayapura baru balik ke Sorong. Itu terjadi. How you going to manage that kind of conditions? That's going to be a big questions. Balik lagi, supply chain is about managing information. Sekarang zamannya big data. Kami sekarang ini sedang dalam membangun yang istilahnya namanya control tower. Untuk kami mengetahui berapa demand dan supply dari setiap pelanggan kami yang masuk ke data kami, yang kemudian kami olah. Dengan begitu, harapan kami ke depannya adalah kami punya customer A, dia bawanya oli. Kami satu lagi punya customer B yang bawanya cat. Barang ini sebenarnya kalau kami bawa barang gak masalah, karena yang satu gak makanan. Tapi kalau kami tahu kebutuhannya mereka apa, kebutuhannya customer A dan B apa, dan kami tahu kapan dia perlu kira-kira trennya ke arah Papua, kami punya datanya, kami bisa gabung, Pak. Yang tadinya masing-masing bawa kapal sendiri, kan mahal. Kalau ini kami merge, mereka hanya bayar per pemakaian. Kapal kami tapi penuh. Kebutuhan customer kami, cost per unitnya bisa turun, schedule-nya tetap dapet. Tapi kalau kami nggak punya informasi ini akan susah. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Kenapa menjadi logistik cost-nya tinggi? Karena sebenarnya nggak ada yang pegang berapa benar real demand dan supply yang dibutuhkan untuk dari satu poin ke poin yang lain. Itu susah sekali di Indonesia. Kalau bicara Eropa, US, Europe, itu lebih enak, Pak. Satu pulau. Indonesia 17.000. Nah, itu akan sangat challenging kalau kita nggak punya visibility terhadap demand dan supply. Kemudian beberapa hal yang menjadi tekanan untuk kita mengoptimalisasi distribusi network adalah dari sini bisnis itu sangat dinamis, dia bisa growth-nya sangat tinggi dan juga bisa downsizing. Sekarang big is beautiful udah gak zaman. Besar itu bukan berarti harus besar secara size-nya. Gojek size-nya besar, tapi asetnya kecil. Bapak bisa handle semua sendiri, tapi berarti punya aset yang sangat besar. Logistik itu sangat dinamis. Sekarang ini Surabaya memainkan peranan penting sebagai major hub untuk arah Indonesia. Tapi kalau Makassar sudah baik, kita sudah punya port di Makassar di Bitung. Kemudian pemerintah berhasil tuh paksa yang dari Jepang atau yang dari atas itu langsung ke sana, nggak perlu ke Jawa lagi. Surabaya fungsinya akan berubah. Kita udah punya investasi sangat besar di Surabaya, warehouse yang sangat besar, tracking yang sangat besar di sana. Begitu peta ini berubah, jadi useless. So, trend gimana kita strategi dari supply chain, strategi dari distribusi network kita itu akan sangat dinamis berubah. Dan di sini akan sangat penting Bapak Ibu juga bekerja sama memang dengan para ahlinya supaya fokus di core bisnisnya dan mereka juga fokus di keahliannya. Kemudian salah satu lagi yang paling berat adalah kalau kita perusahaan besar sekali managing aset adalah mengenai people. Sekarang ini untuk kita cari orang yang skill dengan level skill tertentu untuk bidang tertentu itu nggak mudah. Kita bisa ajarin, tapi perlu
waktu, apakah kita bisa tumbuh juga. So itu bagian dari tantangan yang ada di supply chain saat ini. Belum lagi changes in customer service level requirement. Kita udah perlu lagi sekarang informasi real time. Real time kalau Jakarta, Kalimantan, Surabaya masih enak. Tapi kalau kita kirim yang di laut bisa sampai 2 minggu. Kita taruh GPS itu ada daya tahannya. Kita taruh GPS pada saat dia blank spot itu hanya alat komunikasi dengan satelit yang bisa. Itu gimana caranya? Saat ini kami mengelola 1.600 kombinasi rute untuk air freight. Dan menurut kami itu masih gak ada seberapanya, Pak. 1.600 kombinasi rute dengan air freight. Karena kami distribusi spare part sampai ke pelosok-pelosok. Itu gimana kalau spare partnya motor? Kami baru spare partnya alat berat, Pak. Yang punya alat berat gak seberapa. Itu akan perlu strategi yang seperti apa? Nah, hal-hal itu yang akhirnya membuat evolusi ini akan terus terjadi. Yang Internet of Things itu betul, Pak. Itu memang hal yang memang harus di-embrace saat ini. Ini adalah beberapa pertanyaan kami kalau kami biasanya berdiskusi untuk melihat, memahami bagaimana supply chain dari para pelanggan kami atau klien kami. Pertanyaan ini juga sebenarnya bisa Bapak-Bapak tanyakan pada saat Bapak mau menentukan strategi supply chain-nya Bapak. Ini kami juga bertanya pada diri kami juga bertanya ke klien kami, dan untuk perusahaan-perusahaan sebenarnya pertanyaan ini yang akan membantu Bapak dalam membuat desain, proses desain atau strategi di dalam supply chain-nya. Kadang-kadang, kalau kami lagi ngobrol dengan customer, yang namanya forecasting emang susah, Pak. Tapi at the end of the day, kita bisa harus bikin guessing, tapi nggak ya buta banget gitu ya Pak. Kita punya data historical, kita lihat demand ke depan, kita main di sana. Nanti by the time harusnya akan mulai kelihatan bagaimana strategi forecasting itu akan lebih baik lagi. Hanya memang akan lebih pendek. Demand forecasting ini yang dulunya orang bisa setahun bisa kasih forecastnya, sekarang udah nggak bisa setahun. 3 bulanan sekarang udah gak bisa lagi, udah susah akurasinya. Kita kadang harus bikin dalam bentuk 2 bulan, bulanan. Bahkan kita punya 2 mingguan untuk checking. Benar gak 2 minggu lagi akan butuh begini? 3 minggu butuh lagi. Dengan adanya sekarang aturan-aturan pemerintah juga yang mulai agak menggoda iman ya Pak ya, bawaannya emosi aja. Ini September, Oktober, November, Desember biasanya suka ada aturan baru nih. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang memang bahan bakunya impor atau ada ekspor, nah ini mulai deg-degan nih. Karena nanti biasanya launch di Januari, mulai jalan di quarter 1. Wah, itu beda lagi nanti kita. Nanti di tim warehouse, di tim procurement, udah beda lagi strateginya menghubungi supplier-suppliernya atau managing production-nya. Yang tadinya kita nggak punya forecasting untuk naikin inventory, mau nggak mau jadi harus ada. Kemudian data-data ini harus benar-benar dianalisa. Karena kalau kita enggak, kadang-kadang banyak sekali perusahaan yang dia masih memakai experience saja Pak, biasanya. Nah ini bisa beda Pak dengan cara ini. Kemudian supplier point kita harus paham, dan trend dari supplier itu pun kita harus pahami. Ada supplier pada saat volumenya sekian, di bulan sekian dia akan bagus, tapi ada yang begitu kita pick, kita bawa lagi ke atas dia gak kuat lagi juga ada. Yang itu harus backup, planning segala macam harus masuk. Kemudian produknya, kita juga harus memahami bagaimana nature dari produk kita terkait dengan proses yang ada di supply chain. Kalau Bapak bawa barang ke arah Indonesia, ke arah Papua sama ke arah Sumatera, itu packagingnya bisa beda. Kalau kita bawa dengan model packaging ke Jawa sama ke Sumatera, kita samain dengan packaging ke Papua, itu sampai Papua barangnya bisa rusak. Karena di sana handling equipment juga terbatas, dan pemahaman
orang-orang yang juga menghandle barang juga nanti terbatas di sana. Itu sampai sana bisa remuk nanti. Kami pernah bawa cat, sepertiganya pecah. Padahal itu sudah di-assess sebagainya. Yang terjadi rupanya apa? Kami waktu itu miss untuk melihat pola ombak. Jadi pada saat kami bawa ke sana, itu lagi monsun. Jadi di laut itu goncangannya sangat tinggi. Nah, strategi kami pada waktu stowage itu kurang bagus di situ. Nah, itu menjadi hal-hal yang sebenarnya bisa jadi resiko. Tapi kalau kita nggak pahami benar, itu akan susah. Dan untuk bawa penggantinya itu di Indonesia, Pak, di Papua. Nggak gampang juga untuk kita langsung bisa lakukan replenishment. Jadi, hal-hal seperti itu yang memang menjadi bagian dari supply chain. Kadang kita hanya berpikir bagaimana cepatnya dan bagaimana cost efficiency, tapi resiko kita nggak hitung. Sedangkan pengalaman kami ternyata biaya resiko itu jauh lebih mahal daripada expense kita di supply chain itu sendiri. Kemudian finansial, kayak tadi Pak, trade off-nya harus bagus di situ. Karena nggak bisa ya kalau biasanya kita kepinginnya murah banget, efisien banget, tapi servisnya nomor satu. Nah itu nggak bisa. So we have to balance the portfolio dengan baik di sana. Ini proses kurang lebih tadi Pak, rangkuman dari proses yang tadi, dari beberapa proses. Hal-hal ini yang kami lakukan pada saat kami melakukan assessment terhadap satu supply chain, baik dari klien ataupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam satu project. Pro dan cons dalam melakukan optimisasi. Kadang-kadang ada perusahaan yang sangat kompleks, jadi dari nature of goods-nya bisa sangat kompleks, dari requirement customer-nya sangat kompleks, dan lokasi yang dituju sangat kompleks. Kami itu pernah, Pak, bawa trafo, itu beratnya 70 ton, yang 70 ton yang which is kami harus bawa crane-nya itu yang minimal 50 ton ada 2. Tapi ke gunung, Pak, bawa crane-nya aja udah gak mungkin buat kami. Kesana, nanjak itu udah gak mungkin. Jadi kita harus punya tools yang berbeda lagi. Jadi hanya untuk alat itu kita harus invest satu tools khusus. Itu juga pernah kami lakukan. Nah, dalam melakukan network optimisasi, hal-hal seperti itu bisa jadi hilang loh. Bisa jadi nggak kelihatan. Tergantung nature of goods-nya, karena tingkat kompleksitasnya. Ada juga pada saat ada kondisi-kondisi yang khusus, proses optimalisasi ini harus dilakukan di luar pakem yang seharusnya, yang biasanya perusahaan lakukan. Ini juga kita harus benar-benar pikirkan pada saat mendesain supply chain yang ada di perusahaan. Ini modelnya, Pak. Kalau sekarang yang kami pakai adalah kami punya kurang lebih 6 DC untuk mengcapture kebutuhan-kebutuhan dari klien kami. Pembuatan distribution center ini kami mempelajari dari demand dan supply-nya, di mana supplier-nya dan di mana customer-nya. Karena strateginya DC adalah sedekat mungkin dengan pihak penerima akhir. Distribution network optimization akan membantu perusahaan dalam increase service level of produknya atau jasanya, kemudian dengan efisiensi akhirnya memberikan profit secara di kedepannya. Kemudian kita akan punya database informasi mengenai ups and downs di dalam supply chain dengan lebih baik, yang akan membantu kita untuk proses forecasting kedepannya. Selain itu juga hal ini yang tetap harus dilakukan, karena biasanya banyak sekali kami masih alami terjadi silo di dalam organisasi. Jadi informasi itu tidak terdistribusi dengan baik di dalam satu supply chain dalam satu organisasi. Kemudian hal ini tetap harus dilakukan karena sebenarnya yang namanya biaya itu akan tiap tahun naik, Pak.
karena yang namanya inflasi segala macam akan berpengaruh terhadap biaya supply chain. Tetapi hal itu kita bisa akan punya prediksi yang lebih baik kalau memang historical prosesnya kita juga pahami. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang kami. Kami ini adalah dari ABM Group, kami berdiri tahun 97. Dulu kami mulai dari 2PL, sekarang ini kami ke 4PL. Kami ada 1200 company, 1200 employee, dan ada di 45 lokasi di Indonesia. Jadi kalau untuk